Halo guys, welcome and welcome back di Ventezal. Dan kita kali ini ingin memainkan City Bus Manager teman. So, gamenya ini tentang apa? Jadi ya seperti namanya guys, kita membangun dan memanajemen bis-bis kita teman-teman. Tentunya seperti itu ya. Bagi kalian yang ingin tanya, ini game PC atau Android bang? Ini game PC guys. Untuk di channel gue jarang mainin game Android ya. Terakhir gue mainin game Android itu Teotown. Nah, Teotown itu pernah kita mainin, tapi gue maininnya juga di PC, teman-teman. Bagi kalian yang nanya juga, ini downloadnya di mana, bang? Downloadnya di Steam, guys, oke? Jadi, ada di Steam. Terus lagi, untuk size-nya itu sebesar 14GB, teman-teman. Kalau base-nya doang, ya. Tapi kalau misalnya kalian ngedownload yang namanya region-nya, kayak gua ini kan gua ngedownload satu region lagi, yaitu adalah region Asia. Jadi 14GB ditambah 8GB, jadi Asia ini 8GB teman-teman, oke? Yang di mana? Gua bakalan ngebuat tempatnya atau ngebangunnya itu di kota Jakarta teman-teman. Ya nggak sih? Asik lah ya. Gua ngebeli City Bus Manager-nya yang deluxe teman-teman. Ya baru satu sih DLC-nya, E-Bus dan Green Energy teman. Jadi DLC ini untuk mobil-mobil kayak mobil-mobil bis yang elektrik gitu ya. Oke, langsung saja kalau begitu teman, kita untuk new game. Dan tentunya di sini gua langsung memilih Asia. Terus nah, di sini gua tunjukin ke kalian. Di sini itu Asia itu semuanya ada, teman-teman. Termasuk kita juga nih, Indonesia itu ada ya. Jadi gue memilihnya Indonesia aja, oke? Okay? Company name kita itu Fanbus lah ya, Fanbus aja teman, Fanbus Company, asik. Postal code or city, gue tulis aja langsung teman. Di sini itu ada ya, misalnya gue tulis ini kota gue, Lampung, Bandar Lampung ada guys, oke? Okay? Jakarta, nah. Kita bakalan di Jakarta ini teman, atau Surabaya misalnya, Surabaya ada juga ya, Aceh, Banda Aceh ada, Papua guys, Irian Jaya. Nah pokoknya adalah nama kotanya kayak gitu ya. Yaudah kita Jakarta aja teman. So gue pilih Jakarta dan gue next guys. Background kita city lah ya, karena kotanya kota Jakarta. Terus gue juga game modnya itu pakai yang normal aja. Jadi yang normal ini ada kayak ininya teman, ada kayak questnya di sebelah kanannya ya. Kalau sandbox sesuka kita aja gitu kalau sandbox ya. Oke, kita langsung aja teman untuk start game. Kita disediain $200.000. Let's go. Ini dia teman ya. Tuh dia Manggarai guys, ada Menteng Atas, ada Pasar Manggis, teman. Terus mana nih? Kita lihat lagi. Ini Gambir Jakarta, teman ya. Kita select dulu untuk tempat company kita alias bangunan company kita itu di mana bakalan kita buatnya, guys. Gue pengen di bagian dekat Rawamangun enggak sih? Di sini apa ya guys ya? Di sini aja lah, gue jadiin depo gue ya. Ya nggak sih? Di Hutan Kayu Utara, Hutan Kayu Selatan, deket-deket sini lah. Oke, gue taruh di sini aja teman, depo gue. Gue nggak tahu ini bangunan apa. Dekat dengan Masjid At-Taqwa di sini teman, ada perpustakaan UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta nih. Oke. Deket sini, gue taruh deponya di sini guys. Ya, gue akan taruh di sini, bro. Nah, ini dia, teman. Jadi, kayak gini ya. Untuk base kita, apa sih namanya, depo kita, kayak gitu. Dan di sini katanya kita itu mendapatkan quest untuk membeli one service desk, terus dekorasi untuk nge-increase menaikkan kepuasan pelanggan ya, customer. So gue akan ngebuat dulu di bagian service center ya temen ya. Kalau kalian nontonin gue nih dan kalian baru tahu gamenya dari gue,
Jadi kita taruh sini aja. Sini ya. Ini untuk tempat servisnya, teman. Sebenarnya game ini udah gua wishlist lama, teman-teman. Cuman baru sekarang aja gua bisa maininnya. Dan ini armchair. Oke. Armchair. Nah, kita lebihin sedikit lah ya. Kita kasih dekor-dekor dikit gitu, teman. Oke. Ya enggak sih? Akuarium enggak sih? Kasih akuarium, teman. Biar cakepan dikit gitu dilihatnya. Asik. Information monitor, iyalah. Ada monitor kayak gitu, bro. Nah, gitu nggak sih? Udah ada di depan sih satu ya. Cuman di dalam kalau orang-orang pelanggan kita pengen nunggu ya, customer kita, bisa lihat di sini kan sambil duduk gitu, teman ya. Udah itu kita disuruh untuk nge-build koridor katanya, teman. Aku kasih dulu pintu. Koridor, kita akan ngebuat koridor. Nah, cara ngebuat koridornya kalian klik ini aja nih, teman. Tuh koridor ya. Disuruh 5x3 katanya. 5x3. Segini cukup lah ya. 7x7 aja nggak apa-apa, guys. Cukup segini. Sip, build office room. Gua akan ngebuat office room. Ini dia office room. Segini lah ya office roomnya. Tuh pintunya, teman. Nice. Terus standing desk. Standing desk untuk tempat kayak komputer gitu, teman. Nah, di sini ya. Armchair. Armchair. Dia minta armchair, teman. Tuh dia ya, udah gua kasih armchairnya. Kasih akuarium nggak sih di sini lah ya, akuarium juga. Plan, nah gitu nggak sih? Oh ini table aja, bro. Ini gua move aja. Ini table. Tuh ini itu dia guys, table bro. Printer lah ya, cobalah gua buat printer guys. Printer di sini. Terlalu mepet, bro. Sini ya. Terus ada jendela nggak sih, bang? Window ini nih jendela, teman. Di sini sama di sini sih bagusnya jendela ya. Oke. Nah, gini. Pinboard, pinboard dah. Ruang kerja, bro. Self. Nah, kayak gini ya. Sip ya, segini dulu, teman. Terus build kitchen. Dapur, teman. Kita akan membuat dapur. Segini aja deh kalau dapur. So, gua kasih juga pintunya untuk dapur. Lemari es. Lemari es. Sini lemari es, terus sama vending machine katanya, teman. Kitchen counter. Nah, ini boleh ya. Sink. Nah, gitu dong. Vending machine, vending machine di sini. Terus kasih kotak sampah. Oke. Hah? Kenapa nih nggak bisa? Nah, benar-benar, teman. Oke. Window. Ah, itu dia. Window udah juga. Ini apa? Oh, ini untuk kopi-kopi, guys. Nah. Ya enggak sih? Yo, ilah. Cukup sepertinya, teman. Uang kita 176.000 sekarang, guys. Sudah itu, kita akan nge-build yang namanya per-WC-an, teman. Bathroom. Oke, WC gue buat segini cukup gak ya? 4x5 sepertinya cukup. Masuknya dari sinilah ya. And then
kita akan nge-build ini dulu, teman. Seperti itu dulu. Kenapa kayak gitu, Bang? Sabar, guys. Tahan, tahan ya. Karena toiletnya ini nggak ketutup, teman. Makanya gua tutup manual, guys. Pakai ini. Tuh. Tinggal kasih door deh. Ya enggak? Sink untuk cuci tangan di sini dan di sini. Woi, kok nggak mau, bro? Cuman satu, teman, bisanya, oke? Tadi perasaan bisa dah ya, tiba-tiba nggak bisa gitu, teman. Ya, maklum ya, early access, guys, oke? Oke, udah nih, udah ya. Biar cakep dikit lagi sih ini koridor kita kasih ini enggak sih, gini ya, enggak ya, iyalah ya, bolehlah untuk menyambut para orang-orang yang pengen beli tiket di sini, guys, gitu. Build root di bagian ini ya, street. Oke. Okay. And then place to bus space. Bus space. Inikah? Yap. Bisa, guys. Segini dulu lah ya. Karena gue bakalan coba ngebuat ke sini nanti, temen. Kita bisa beli juga kan sebelah-sebelahnya, kayaknya bisa deh. Atau enggak? Apa cuman ke belakang doang? Gue juga belum tahu, temen ya. Kita lihat aja. Buy to bus. Beli mobil. Bus. Gue pengen, waduh, ini 30.000 mahal kali ya, temen. Kita langsung pakai listrik nggak, guys? Hah? 28.000 nih. Langsung pakai listrik. Citea LLE ini, temen. 150 kW. 60 passenger. Disuruh beli dua katanya, guys. Yaudah, gue warnain dulu. Gue pengen warna biru. Asik. Ya, warna kesukaan gue, guys. Biru. Biru kayak gini, kan. Biru. Sudah itu. Kasih abu-abu di atasnya. Atau putih aja atasnya, teman. Kayak gini oke. Gue save coba, teman. Biru. Save locally. Dah, udah gue save. Gue play aja, teman. Satu, kita disuruh untuk membeli dua. Peace. Buy new bus. Nah, ini ya. Kita pakai yang bis baru, teman. Kita juga bisa ini, tahu, bisa beli yang second, guys, di sini. Bisa nih kita beli yang second, teman. Lebih murah. Cuman biasanya dia itu udah rusak tuh, oilnya sedikit kayak gitu kan, bannya udah rusak. Tapi nanti kita bisa lah, bisa coba yang beli second ya, terus kita perbaruin kayak gitu, bisa lah. Awal-awal kita beli aja dulu ini, guys, yang baru ya kan, biar lebih awet juga. Asik. Lokal template biru ya, kita tadi pakai biru, biru aja, apply. Nah, gua udah beli dua nih, Pak. Let's go, place 6 locker kata dia, guys. Gua buat lagi mungkin room untuk locker ya. Gua buat mungkin koridor. Koridor aja. Nah, terus gue tutup kayak gini, teman. Sip. Ini untuk locker room. Locker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pengen 8, guys. Karena nanti tetap kurang, teman. Sininya juga ya. Kita beli banyak aja lah, nggak apa-apa. Biar nggak kurang, teman, nanti. Cuman ini, udahlah, cukup. Cukup. Hire to bus driver. Kita akan mencari bus driver, teman. Nah, ini. Ini keramahannya, yang bawahnya itu tingkat keramahan. Tapi kalau yang atasnya itu skill dia ya. Ya, gue pengen bus drivernya yang ramah lah. Satu. Ada lagi nggak yang ramah? Nah, ini nih. Boleh lah. Terus hire dua mekanik, teman. Ini ramah banget nih orangnya nih, mekanik nih.
Suka tersenyum orangnya kayaknya, guys. Asik. Nah, ini nih ramah juga nih mekanik. Iyalah, gue butuh orang-orang yang ramah gitu loh. Yang attitude-nya bagus. Nah, ini nih untuk resource kita nih. Yang ramah-ramah dong. OB guys, OB. Nah, ini. Oke lah, skill-nya kecil nggak apa-apa, yang penting ramah gitu kan. Ini boleh lah. Oh, ini juga bagus nih. Oke. Ntar lagi aja teman itu. Service employee ini kayak yang jaga di depan itu loh, customer-nya teman. Nah, gue pengen ya ini deh, ramah dia kan, ramah. Cuman ini ramah, hampir ramah banget kayak gitu. Cuman skillnya dia nggak ada guys. Kalau skill kayaknya bisa lah dinaikin ya kan, trainer juga dia. Oke. Kita udah ngerekrut semua ya. Terus katanya gas station. Kita suruh nge-build gas station, guys. Gas station di street tentunya ya. Gas station. Oke, ini dia gas stationnya. Mungkin gue taruh sini aja, teman. Ya, gue taruh sini ya gas stationnya. Sip. Bus wash. Tempat mencuci bisnya, teman. Satu. Cukup? Cukup, guys. Terus ini untuk perbaikan. Perbaikan kita yang medium kah? Yang besar aja langsungnya, teman. 1000 ini. Eh, salah, boy. Oh, no. Tidak, salah. Suwe, salah. Street. Bukan bus parking, abang. Nah, ini nih. Mana bang? Oh, ini di sini bisanya. Gak bisa di sini kah? Ah, sinilah. Ini agak keluar jalur ya teman. Kalau ini segini dia. Yang gede 13.000. Kecil aja lah. Mahal guys, mahal. Nah tuh udah tuh. Build warehouse. Oke. Warehouse itu untuk nyimpen-nyimpen barang-barang under deal kayak gitu teman. Jadinya kita harus ada juga warehouse ya. Mungkin gua akan ngebuat warehouse sementara aja. Nanti kalau ini kan kita rombak lagi di bagian sini ya teman. Warehouse 8x7 cukup. 8x7 di sini gua pengen pintu dan di sini pintu tembusan. Sip. Udah sip ya. Inilah ya. Itu rencananya. Nah, gini aja teman. Oke nih, bisa ya. Cukup. Cukup, guys. Di sini kita lagi ada quest lagi, teman. Katanya open the map, click on the map in the upper right di atas sini katanya. Terus kita disuruh untuk nge-plan rutenya nih, teman. Dari 10 sampai 15 bus stop kata dia. Oke. Nah, yang pertama-tama gue itu pengen dari depo kita ke arah Monas ya, ke arah Gambir nih guys, di sini nih. Ya enggak sih? Tuh arah Damri ya, teman. Bolehlah. Oke. Saatnya kita akan ngeset dulu. Cara kita new route. Tuh, kalian kalau pengen ini guys, kalau pengen nge-add otomatis juga bisa kayak gini, teman. Tuh, nge-add otomatis kayak gitu bisa ya. Tuh sesuai kayak gininya bisa. Nanti dia kebuat sendiri gitu rutenya. Tapi gue pengen ngebuat rute gue sendiri guys. Kita klik on bus rute. Nah. Nah di sini juga kalian itu bisa langsung klik kayak gini juga bisa nih. Tuh rutenya dari pertama nih. Ini rute pertama ya. Ini rute pertama misalnya dari sini. Terus kedua ke sini. Terus ketiga ke sini. Kalian bisa nih ke sini. Cuman kalau kita otomatis kayak gini teman, dia bakalan muter-muter kayak gini. Tuh lihat tuh jalanannya tuh. Nanti dua kali kerja si bisnya. Jadinya gue pengen ngebuat rute sendiri aja. Kita klik satu persatu kayak gitu teman. Kita set sendiri dari tempat kita nih contohnya ya kan, dari sini. Nah di sini juga kan ada lingkarannya, area-area yang tercover kayak gitu guys. Terus gue buat di sini.
Jadi kita ngambil jalur kiri kan, kayak gitu. Terus di sini hutan kayu ya. Deketin aja kita, tapi ngambilnya jalur kiri, guys. Nah, tuh kayak gitu. Terus mungkin di arah sini ya. Sip. Ke arah Matraman. Ke arah Matraman. Sip, di sini. Kita pengen ke Monas ya, sini. Berarti gue belok kiri aja, guys. Ini udah tercover. Kita berhentiin di sini boleh. Sip. Terus di sini juga gak apa-apa. Ke sini ya. Kemana ini? Keramat Sientong. Terus ke sini, guys. Museum Sumpah Pemuda. Asik. Dekat Museum Sumpah Pemuda. Terus ke sini. Ah, sini deh. Masih tercover kan dia? Kita ngambil jalur kiri ya, teman. Di sini. Dekat apa nih? Oh, tapi dia beloknya ke sini. Gua enggak mau dia belok ke sini, guys. Dia beloknya ke sini dong. Harusnya ke sini dulu ya kan? Muter ke kayak gini enggak sih? Lampu merah lagi enggak sih? Iya. Mending sini aja lah, teman. Nantiin sini lagi. Sip. Terus ke sini ya. Nah, gitu tuh. Mau gua kayak gitu rutenya, guys. Terus dia ke arah op. Sini. Gimana langsung ke sini bisa? Nah, tuh betul. Langsung ke sini. Ke mana tuh? Ke FC ya, teman ya. Terus terminal bis Gambir. Tuh. Langsung kita berhentiin ke situ aja. Lalu kita kasih jalan pulangnya. One, two, three. Oh, dia muter lagi ya. Oh, jangan muter kayak gitu dong. Gak mau bang, muternya situ bang. Berhenti sini dulu kali ya, teman ya. Sini dulu lah. Biar dia ke sini. Tetap ya. Kalau ke sini. Nah, kesini aja langsung ke halte Pal Putih ya, teman ya. Tuh, halte Pal Putih, gua klik di sini juga bisa nih, Pal Putih lagi. Terus ke sini juga bisa, teman. Nice. Ini otomatis aja. Tuh, enggak apa-apa. Terus ini otomatis ya, bisa. Asalkan otomatisnya enggak muter-muter gitu, guys. Aman jadinya ya. Belum muter-muter pusing juga kita dia muter-muter. Nah, kayak gitu. Nah kayak gini kan muter nih. Jangan kasih muter dia, teman. Sini, dan gue tutup. Nah, muternya agak jauh sih dia. Oh no. Jangan agak jauh kayak gitulah. Ambil aja sini. Set, ya kan. Ambil sini. Ambil sini. Tutup. Nah, mantap. Rute pertama ya, rute ke Monas. Rute Monas. Oke, gue udah set rute Monas, teman. Terus, kita bakalan mulainya dari jam 5 pagi sampai jam berapa ya? Jam 21 lah ya, sampai jam 9 ya, teman. Confirm. Sudah, teman. Aktif bus rute now. Oke, udah nih. Kita bakalan aktifin rute bisnya, sudah. Play, oke. Gue play, teman-teman. Assign shift, rute Monas, jam 17, kamu, oke. Terus kita assign lagi nih, rute Monasnya satu lagi, teman. Bis satu lagi. Gitu dia. Tuh, dua-duanya udah di rute Monas ya. Tapi jam-jamnya yang berbeda mereka, guys. Parking bisnya di bagian sini. Satunya, oke. Kamu parking bisnya di sini. Dah. Mantap, bro. Udah nih, guys. Ini bis kita, teman. Ada baterainya. Oh iya. Gua harus tambahin tempat baterai nggak sih? Kan dia nggak butuh ini, teman. Nggak butuh bensin. Kayaknya gua harus tambahin ini nih, baterai charge. Charger. Baterai charger di sini dan di sini. Tuh ya. Karena kan kita bus elektrik, teman. Tuh dia udah hidup. Asik, bro. Tuh sambil ngecas. Sambil ngecas kah?
sambil ngecas guys. Wih mantep boy. Wah keren guys gamenya. Tuh Jakarta guys, Jakarta ini guys. Lihat besar betul. Besar betul teman. Cuman masih kekunci-kunci ini, gak tahu ya bisa kebuka apa enggak gitu teman. Tapi wah besar banget intinya. Gils. Ini ke cas baterai dia. Wah juga pengen ngebeli. Ini uang kita 26.000 ya. Ntar teman, gue bakalan beli mobil-mobil bekas gitu kan. Welcome to Jakarta katanya teman. Kita sangat senang. Oh oke. Thank you ya. Mereka seneng guys. Perusahaan kita hadir di sini. Wih, si mamas-mamasnya nih nunggu teman, nunggu pelanggan ya. Nunggu pelanggan bro. Ini ruang kerja. Ini ruang ganti baju nih. Ruang WC. Wih udah jalan nih. Udah jalan dia guys. Gue gak bisa kesono ya. Gak bisa ngeliat bisnya teman. Jadi kita pantaunya lewat ini map. Mana? Yang pembeli tiketnya gak ada kah? Pembeli tiket kita lihat. Nah kita lihat dari sini teman. Tuh keluar juga nih bis ini teman. Dua bis kita udah keluar ya tentunya. Mantap. Kita lukit-lukit dulu. Dia lagi ngetem dulu teman. Ngetem ya kan. Yoi bis kita nih bro. Itu dia. Jalan nih guys. Wuuu. Kebut kali dia jalan ya. Udah ada berapa orang? 9 orang teman. Nice. Di sini ada 3 orang. 11 orang totalnya. Di sini ada berapa? 3 orang juga yang berhenti tuh. Ada nomornya guys, 3. Di rute sini ada 3 Salemba ya. Di sini ada 2 orang. Oke. Di bagian sini nggak ada orang. Sini nggak ada, sini ada 1. Oh my god. Kita lihat guys, kita dapat keuntungan berapa nih hari ini teman. Udah ada berapa orang tuh? 10 orang sekarang. Mantap ya. Ada yang turun. Ada yang naik. Tuh dia. Belakangnya, mobil belakangnya gimana? Mobil belakangnya lagi masih ngetem. Ganti-gantian guys. Sampai dia ke Gambir guys. Yoi bro, nyampe deh guys. Muter dulu. Di sini ada juga nih KFC. Naik. Tuh dia. Percepat ya. 17 orang teman. Percepat kali 2 lah. Bus satunya belum jalan ya. Oh jalan juga bus satunya. Tuh ganti-gantian teman. Nice. Baliklah dia ke depo nih kayaknya. Atau lanjut lagi ya. Oke udah-udah nih teman. Wow. Mantap. Udah ngejual 20 tiket gue guys. Nice. Create more bus route katanya. To connect 6% of the building. Oke. Sabar. Santai-santai ya. Santai aja. Kita balikin dulu nih uangnya. Plusin dulu lah uangnya ya. Kita masih minus 200 teman masalahnya. Nah tiket ini bisa kita atur harga tiketnya guys. Ini tiket harian. Ini tiket mingguan gitu teman. Tiket harian 7 dolar. Ah udah nih dia. Udah di jam 19 bro. Kita bisa upgrade equipmentnya loh. Jangan salah loh. Bisa gue kasih AC. Bisa gue kasih passenger information system. Wifi bisa gue kasih guys. USB juga bisa gue kasih. Tempat duduk yang premium bisa gue kasih. Tapi kalau untuk premium mah jarak jauh nggak sih? Antar kota ya temen ya. Kalau antar kota sih cakep gitu loh. Gak tahu deh. Apakah kita bisa membuat nanti makannya ini kekunci antar kota antar provinsi kan kita juga nggak tahu teman. Dan juga masih early access ya. Iya guys. Jadi kita tunggu aja. Jadi bagus nih. Gamenya bagus teman. Yang suka memanage-manage ini ya. Bagus. Tempat tiket kita itu bukanya jam berapa nih? Jam 8 sampai 19 lah. Lembur dikit. Lembur dikit guys. Lembur dikit gak sih sampai jam 7 malam? Sampai jam 8 ya? Sampai jam 8 lah. Dah bener. Dah. Pegawai-pegawai kita pulang teman. Oke. Tuh bisa tembus kan dia ke belakang. Kayak gitu guys. Belum profit kita. Cuman bakalan profit sih. Santai aja. Kita juga bisa ngeloan teman.
Terus ada apa nih kontrak nih? Kita bisa kontrak juga. Kayak sponsornya kayak gitu mungkin ya, temen ya. Wah, keren juga, Bro. Kayak provider, kita kerja sama-sama provider kayak gitu. Ini Novanet, Sky Connect tuh, Automobile, Budget Wireless, kayak gitu ya. Wah, keren juga, teman. Wah, keren sih, guys. Ini keren, Bro. Sumpah, guys. Keren, Bro. Enggak bohong gua, teman. Ini keren, Bro. Ini kita bisa nge-research juga nih mobil nih. Solo e-bus. Oh my god. Double decker juga kita bisa nge-research. Kita nge-research itu di sini ya rupanya. Wow. Nah, ini tempat beli kayak engine, kayak light, kayak indikator ya, semuanya di sini ngebelinya ya, teman ya. Gitu. Terus kita juga bisa beli B-second sih yang rusak. Mana ya yang murah-murah gitu. Nih Cito 16,5. Cito yang ini 12.400. Ini tayarnya 8.000, boleh nggak? Waduh, di reject sama dia, guys. Sadis kali, sadis. Di reject. Ini 20.000. 55 passenger. 14.000 lah. Reject, guys. Kambing. Cito yang ini 16,5. Kalau Cito yang ini, gue coba-coba aja, teman. 9.400 lah. Di reject, bro. 16.500 ini. Wih, diterima, teman. Mau dia. Oh my god, ini dia. Cuman ya mobilnya rusak kayak gini, guys. Oh no. Tidak. Gue clean dulu lah. Gue clean ya kan. Gue isi bensinnya. Gue wash. Terus nanti gue repair ya. Ah, repair dia butuh engine, tire sama oil. Engine, tire, oil. Engine gue beli satu. Wah, 4.000 ya. Engine, tire, tire, oil. 4.750, bye. Kita ngebelinya berapa sih tadi, teman? Murah lah ya. Tadi kita beli itu. Kita tunggu berarti, teman, untuk di esok hari yang namanya dikirimin barang-barangnya. Jadi kita ini dulu. Pesan dulu, teman. Oke, ini pengen di-repair kah, Maria? Oh, diisi dulu bensinnya, bro. Asik. Hihi, beli mobil second tapi masih bagus. Mau lagi dia murah, guys. Mantep gak sih, bro? Mantep ya, teman ya. Buat rute satu lagi nih kita nanti. Time jam gak sih nanti deh. Bisa kita skip jamnya, teman. Tapi gue pengen ngeliat dulu nih ini dibenerinnya gimana. Oke, dibenerin dulu ya kan. Sip. Dibersihin dulu maksud gue. Udah bersih, bro. Udah clean. Wah, cakep, guys. Dipo, nah, parking sini. Oke, gak sih? Tinggal kita repair. Kita nunggu besok ya. Berarti oil, tire. Warnanya bisa gue ganti gak sih? Gue pengen ganti warna, bang. Oh, jam 16, guys. Dikiriminnya nanti tuh. Deliverynya jam 16. Bisa kita instan, cuma nambahin 500. Ah, tidak, gak mau. Mahal banget. Lagi pada kerja. Oke, gue lagi nunggu sampai jam 16. Ini siapa? Kamu siapa kamu? Oh, ini pelanggan. Asik, ada pelanggan, bro. Customer, guys. Iya, dia pengen beli tiket mingguan. Oke, wih, seneng banget gue ngeliatnya. Beli tiket mingguan dia, bro. Terima kasih. Mantap. Satu orang aja ya. Nah, ini paketnya, guys, sampai. Oke, paket yang kita pesan sampai. Hiu, ditaruh di sini. Terus bisa lah gue repair ya. Tire, oil, start repair. Ah, oil kita nggak belum beli kah? Hah? Atau satu-satu kah? Oh, satu-satu, guys. Ntar baru-baru nyampe nih paketnya. Paketnya baru nyampe, bro. Kita repair. Satu-satu-satu, start repair. Let's go. Kita perbaiki. Perbaiki, guys, bisnya. Asik. Diangkat, coy. Bisnya, coy.
baik-baikin guys. Cuman ini gue gak bisa ini ya. Jadi memang dari atas kayak gini aja teman. Untuk view-nya ya. Wih apa nih? Kok rating gue 3? Kambing? Hah? In my opinion katanya, the fan bus company is overpriced. Hah, termahal matan nih guys, termahal. Lian Wu, kata si Lian Wu, termahal teman, overpriced. Pahaan dia. Overpricing di mananya coba? Ya kan? Enggak lah, enggak overpriced lah. Cukup lah. Baru satu orang yang komen kayak gitu, guys. Biarin aja, enggak usah kita ambil pusing kalau komen cuma satu doang mah ya. Yang lain kan enggak masalah, guys. Ya enggak sih? Yang lain biasa-biasa aja tuh, naik-naik mobil aja kok yang satu orang ini dia ribut sendiri. Biarin aja. Abaikan aja, teman. Unexpected delay. Waduh, kena delay. Unexpected katanya. Kenapa nih? Bisa nggak lu nih benerin mobil gue? Asik. Bisa gue jual juga nih. Iya ya. Kita usaha jual beli juga kali temen ya. Keren juga nih. Kita beli mobil bekas, kita ini benerin kayak gitu, kita jual dengan harga tinggi. Asik juga lah ya. Hah? Tiketing mana Farhan? Si Farhan nih ada-ada aja guys. Mahal katanya. Prices-nya mahal. What the heck? Oke, gua jadiin 25 lah. Weekly ticket. Day ticket, tiket harian. 650 deh. Tuh udah gua turunin tuh pesen rute Monas. Oke, kamu silakan. Clean-nya masih segini, masih aman. 2 atau 3 hari sekali lah ya kita bersihin mobilnya, nggak apa-apa guys. Maksudnya bersihin di luarnya, tapi kalau di dalamnya tiap hari harus kita bersihin nih biar bagus rating kita, teman. Apa nih tiba-tiba ngasih rating 2 kambing? Kurang ajar ya, teman. Nggak ngomong apa-apa rating 2. Wah, suwe. Tuh bintang 3. Udah aman lah ya, berarti teman. Oke, wih, mobilnya jadi guys. Itu dia mobilnya teman, jadi cakep guys. Wah, keren sih ini. Dari mobil rusak, dari rongsok ya kan. Gue benerin, mantep jadinya teman. Bisa kita esen sih. Cuman painnya ini nih, gue pengen ganti pain sebenarnya. Cuma gue belum tahu caranya. Nanti kita cek recheck aja dulu ya teman. Gimana caranya gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita di City Bus Manager kita. Kita akan melanjutkan di next episode. Ya, seperti biasa, kalau ingin lanjut gamenya, jangan lupa kalian untuk klik like ya. Terus di subscribe. Nyalain juga notifikasi dari channel Fantasel tentunya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang gue upload. So, gue Fantasel and so see you on the next episode. Bye-bye. なんて誰も気にしないように Good night baby 淡い夢の中淡い夢の中だよ蜂は気づけば光で見